Bro sis, cobain rujak enak dari rekomendasi komentar konten apa yang terkenal di Jalan Pemuda. Namanya Rujak Ajo dan aku udah beberapa kali beli rujak di sini karena rasanya yang enak dan manis. Menurut aku, campuran buah-buahan di sini itu cukup lengkap. Ada nanas, jambu, ubi, bengkoang, timun, dan masih banyak lagi. Untuk satu porsi rujak, harganya itu Rp15.000. Dan alasan kenapa aku suka rujak ini karena kuah kacangnya itu rasanya manis pakai campuran dari pisang lidi. Nah, lebih menariknya lagi, rujak ini bisa untuk orang-orang vegetarian. Nanti batu ulekannya bakal dibedakan dan gak pakai terasi sama sekali. Ini dari tadi aku gak berhenti-berhenti ngunyah karena memang rasa rujaknya itu seenak itu. Selain kuah kacangnya yang manis, buah-buahan di sini itu juga terasa banget freshnya. Pokoknya bener-bener bikin segar, sedap banget. Nih, kalau brosis ngiler juga bisa langsung cobain di Rujak Ajo. Lokasinya ada di Jalan Pemuda, dekat simpang Jalan Kayu Manis. Kalau rujak terenak versi kalian ada di mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Ada apa di Pekanbaru? Cek review Brosis PKU.